Ya pemirsa, kita akan kembali melihat bagaimana prosesi adat Kahiyang Ayu dan juga Bobi Nasution di mana ini juga sedang mendengarkan kata sambutan dari pihak keluarga Siregar di mana tadi proses di saat keluarga Siregar datang ke rumah untuk memberikan kata sambutan sebagai ucapan syukur mereka setelah diberikan marga Siregar untuk Kahiyang Ayu. Terima ini kita kasih, bisa lihat suasana di sana, pemirsa masih nami, mendengarkan kata sambutan mewakili Nasution, pihak keluarga Siregar. Morata Maduk Salose Mandokot Kobar. Dalam hal on dipangido Rinata Suripada Imasian Marga Nasution na Parjolo Makobar. Untuk on kami persilahun. Oh. Anak buru Nasution, Robi Hoida, tarik jalan dan tidak sebarnya. Anak buru Nasution, menggeser ke depan, bahwa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari yang berbahagia ini kita di sini dapat bersilaturahmi bersama keluarga besar semua di sini. Kami mengucapkan selamat datang kepada mora kami di sini yang tadi telah kami sambut di Sibaka Balaka si Tolu-Tolu. Kami mengucapkan terima kasih yang sangat dalam. Kami terharu bahwa iboto kami, pengganti ayah kami, mora kami, eda-eda kami, semua. Kami merasa terharu atas kehadiran mora kami semua di sini. Tidak ada yang dapat kami ucapkan selain terima kasih alhamdulillah Allah, terima kasih kepada seluruh kaum keluarga kami yang datang dari Parupuk Jaya. Kami di sini di halaman Gunung Baringin yang tinggal di Medan ini merasakan sangat terharu sekali bahwa mora kami di sini begitu perhatian rupanya membawa oleh-oleh nasi indahan topurobu yang mana ini adalah suatu kebesaran dalam adat kita karena saya merasa karena bereklian di sini telah hadir yaitu putra kami Muhammad Bobby Afif yang kemarin baru membawa bere kalian yaitu Kahiyang Ayu yang telah kita kasih marga Siregar. Sekali lagi semua ini kami terima tondi dohot badan kami pemberian daripada iboto kami, orang-orang tua kami, eda-eda kami serta keluarga besar yang hadir pada siang hari ini. Sekali lagi puji syukur alhamdulillah yang tidak terhingga kehadirat Allah dan terima kasih kepada semua kaum keluarga yang telah hadir dalam acara siang hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kepada adiknya, istri dari Erwan Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pemirsa, itu tadi dia ya kata sambutan yang disampaikan sebagai ucapan terima kasih pihak keluarga juga atas kepada keluarga Siregar ya. Usai jeda, Special Report akan bergabung dengan konferensi pers Ombudsman tentang preman di Tanah Abang. Kami akan hadirkan informasinya. Tetaplah bersama kami.